Mancen selaku infektur upacara di SMA Negeri Hiji Baleenda, Bupati Bandung tur Kapolresta Bandung awawagan pangaweruh ngeunaan bahaya stunting sarta pamerdih sangkan siswa ngajaga pergaulan patali jeung reana nonoman anu nikah ngora. Luyu kana data Pengadilan Agama Soreang sepanjang tahun 2022 meh 202 pengajuan dispensasi kawin anak umur 15 tepi ka 18 tahun. Kapolresta Bandung Kombespol Kusworo Wibowo sarta Bupati Bandung Dadang Supriyatna ngawegan pangaruh siswa SMA Pataliung bahaya stunting anu salah sahiji kasang tukangna alatan nikah ngora anu sok dilakonan ku rumaja alatan salah pergaulan. Stunting nyaeta panyakit malnutrisi alatan gangguan tumuhna barudak tina kakurangan gizi anu didasaran ku kate mampu pasangan nikah lebah natahareun kadaharan anu hade gizina keur barudak. Kapolresta Bandung Kombespol Kusworo Wibowo nandeskeun bahaya stunting di pitembean ku nikah ngora. Kukituna Kapolresta meredih sakumna siswa ulah langsung nikah satu tas lulus SMA. Leuwih hade upama bisa digawe turta boga penghasilan samemeh nikah. Yang pertama, sebagaimana arahan Bapak Presiden bahwa kita mencegah stunting. Di antaranya penyebab stunting adalah pernikahan dini di mana pasangan masih belum mapan secara ekonomi, sehingga diharapkan pemahaman ini bisa dipahami oleh para siswa sehingga tidak begitu selesai SMA langsung menikah, tapi minimal bisa mendapatkan pekerjaan terlebih dahulu. Sajroning kitu dumasar kana data Pengadilan Agama Soreang, Kabupaten Bandung, sepanjang tahun 2022 aya 202 perkara dispensasi nikah anu diajukeun ku barudak umur 15 tepi ka 18 tahun. Sanajan kitu ceuk Humas Pengadilan Agama Soreang Samsul Zakaria, eta jumlah anu sakitu teh ka titih normal samalah ngurangan batan dina taun 2022 anu ngahontal 350 perkara dispensasi kawin usia dini. Untuk di tahun 2022, dan ini ternyata setelah kami cek data itu turun, 2021 itu 350, jadi cukup signifikan, cuman kami juga nggak punya kepentingan untuk menganalisa sebabnya apa ya, cuman yang jelas ya begitulah adanya. Terus kalau banyak juga kemarin wartawan datang, tanya apakah itu termasuk tinggi atau tidak, saya tidak bisa mengatakan tinggi tidaknya karena itu berkaitan dengan jumlah penduduk kita kan. Kabupaten Bandung itu kan 3 juta lebih penduduknya ya, jadi ya saya pikir harus dibandingkan dengan di kabupaten lain dengan penduduk yang berapa, kemudian perkaranya berapa. Lianti ngawogan pengaweruh ngeunaan bahaya stunting alatan nikah ngora, dinaeta kasempatan ge Kapolresta Bandung meredih siswa ulah ngagunakeun narkoba, nyinglar tawuran antar siswa sarta dipahing aub dina geng motor. Rezitia Prasaja, Bandung TV.